Terima kasih atas pandangan dan maklum balas anda melalui Pulse Survey 2021. Berdasarkan keputusan maklum balas yang lalu, kami telah menerima respon yang cukup positif dan pihak pengurusan Air Selangor terus komited serta bersemangat untuk menyediakan pengalaman dan persekitaran kerja yang lebih baik. Pelbagai program telah disusun bagi mengeratkan hubungan warga kerja dan menjaga kebajikan serta kesejahteraan warga kerja Air Selangor sepanjang tahun 2021. Pihak pengurusan turut bersimpati dengan musibah banjir yang melanda warga kerja. Sehubungan itu, bantuan sehingga RM800,000 telah disediakan untuk program bantuan banjir yang memanfaatkan lebih 350 warga kerja Air Selangor. Menyedari peranan kepimpinan yang baik, pihak pengurusan telah menyusun beberapa strategi komunikasi, sesi perjumpaan bersemuka dan menyediakan pelbagai platform bagi berkongsi maklumat, hala tuju dan perkembangan syarikat. Bagi melahirkan warga kerja yang berwibawa, pihak pengurusan telah memperuntukkan hampir RM8 juta pada tahun 2021. Sebanyak 202 program, 121,723 jam latihan dan RM3.3 juta telah dibelanjakan. Kami turut komited untuk menyediakan peluang pembelajaran secara fizikal dan dalam talian bagi menyokong pembangunan warga kerja Air Selangor. Pada masa yang sama, pihak pengurusan tekad untuk menyediakan persekitaran kerja yang mampu menyokong produktiviti organisasi dan keperluan pelanggan. Inisiatif seperti penyediaan aplikasi mobile Air Selangor merupakan antara usaha pihak pengurusan untuk kekal responsif terhadap kehendak dan keperluan semasa pelanggan. Bagi memastikan operasi dan kolaborasi antara wilayah dapat dieratkan, Buddy Region telah diwujudkan sebagai suatu medium kerjasama ketika menghadapi krisis gangguan bekalan air. Seiring dengan kemajuan teknologi dan digitalisasi, Air Selangor sedang merangka usaha jangka masa panjang menerusi penyediaan Aspire Dashboard. Usaha ini diharap dapat membantu organisasi dan warga kerja dalam melakukan analisa dan meningkatkan kecekapan operasi serta meningkatkan pengalaman bekerja di masa akan datang. Sekali lagi pada tahun ini, pengurusan Air Selangor ingin menjemput warga kerja untuk berkongsi maklum balas dan pandangan. Jemputan terhadap Pulse Survey 2022 akan berlangsung pada 11 Ogos 2022. Survey ini hanya akan melibatkan sebahagian warga kerja Air Selangor. Selepas pemilihan rawat dilakukan oleh firma perunding bebas, individu yang terpilih akan menerima pautan soal selidik dan kata laluan melalui email syarikat. Semua maklum balas adalah sulit dan akan dihantar terus ke firma perunding bebas yang membantu pengurusan Air Selangor dalam soal selidik ini. Jangan lupa untuk menyertai Pulse Survey 2022 dan berikan maklum balas anda. Terima kasih daripada pasukan Pulse Survey 2022.